Halo semuanya, balik lagi di channel Kono Hexacore. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kalian sebuah aplikasi RA WhatsApp versi terbaru. Karena kemarin sudah keluar atau sudah rilis di channelnya Ridwan Arifin kalau nggak salah. Kalian bisa cek di deskripsi bawah, itu ada link asli channelnya. Tapi di sini saya akan memberikan kalian yang lebih simple, saya akan memberikan kalian link secara MediaPlayer. Oke, pertama-tama kalian tinggal download saja, linknya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi. Dan seperti biasa kalian siapkan juga aplikasi file manager untuk mengekstrak filenya. Di sini seperti biasa juga saya menggunakan aplikasi ZArchiver lagi. Oke, langsung aja kita ekstrak filenya jika kalian sudah download filenya. Dan untuk nama filenya atau aplikasinya itu kayak gini. Nama aplikasinya saya pakai aja yang buat aplikasinya itu atau yang modif namanya ridwanarifin.zip kayak gitu. Oke, langsung aja kita ekstrak. Ekstrak di sini. Dan untuk passwordnya itu 16 guys, angka 16, 1 sama 6 kayak gitu. Jika sudah kita pencet saja OK. Nah, jika sudah kalian selesai mengekstraknya, kita tinggal buka aplikasi yang sudah kita ekstrak. Di sini sudah ada 4 aplikasi, yang pertama RA Clone, RA Unclone, tema hitam dan tema putih. Di sini kalian bebas pilih atau bebas pasang, mau pasang yang clone atau unclone. Karena di HP saya tidak ada WhatsApp manapun, saya akan pasang yang RA Unclone atau WhatsApp yang utama. Jika kalian sudah mempunyai aplikasi WhatsApp bawaan dari Google Play Store, kalian pasang saja yang RA Clone atau WhatsApp yang kedua. Jika sudah terpasang, sudah terinstal, langsung aja kita buka. Kita pilih allow, kita pilih agree and continue, dan kita tinggal masukkan nomor HP kita masing-masing. Jika ada notif kayak gini, kita pilih continue. Kita pilih allow. Di sini saya akan skip karena tidak ada percakapan yang penting di WhatsApp saya. Dan kita tinggal masukkan nama kita masing-masing. Jika ada notif kayak gini, kita pencet saja OK. Kita pilih di sini, sekalian sudah bisa lihat. Untuk versinya itu 8.93, versi yang terbaru, baru update kemarin dari channelnya Ridwan Arifin langsung. Kita pilih close. Di sini kita pencet yang di pojok titik 3 kanan atas, kita pilih setting, kita pilih chat. Di sini kalian tentukan terlebih dahulu tema, kita pencet tema. Karena saya mau pakai tema yang putih, saya pilih like. Oke, kita kembali lagi. Pencet di pojok kanan atas lagi, kita pilih setting mode, baru di sini kalian pilih home screen. Di sini kalian pilih header. Di sini kalian pilih yang home UI stock ini. Kalian pilih yang iOS style yang nomor 3 atau di tengah-tengah. Kita kembali lagi, kita kembali. Dan langsung di sini kita pilih saja yang universal. Kita pilih style, look and feel. Kita download yang all WhatsApp nomor 2 ini. Kita pilih pakai saja yang all WhatsApp-nya jika sudah selesai di download. Sekarang kita pergi ke tema atau theme. Kita pilih load theme atau bahasa Indonesia-nya memuat tema. Cari mana tempat kita ekstrak temanya tadi. Saya akan pakai tema yang putih. Kita close, kita kembali. Dan di sini kalian sudah bisa lihat tampilannya kayak gini. Sekarang kita akan coba pakai chatting. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat untuk emote-nya sudah seperti punyanya iOS atau iPhone. Dan kita pakai chatting kayak gini. Nah, tampilannya kayak gitu guys, RA WhatsApp yang versi terbarunya. Dan untuk fitur-fiturnya sama seperti sebelumnya, di privasi kalian bisa download story orang lain, kalian bisa lihat story orang lain tanpa ada pemberitahuan kalian sudah melihatnya. Pokoknya lengkap, bisa limit buat story berapa menit. Pokoknya ini WhatsApp bagus menurut saya.
So mungkin segini aja untuk tutorial kali ini. Buat kalian yang kurang paham bisa komen di bawah atau komen di Instagram saya. Thanks for watching, see you next video, and saya cabut. Goodbye.